Mari kita melihat dunia, alam, budaya, dan sejarah. Ungkapan yang mengatakan bahwa membaca itu menjadi standar tertinggi dari sebuah peradaban. Membaca membuat kita bisa bertualang kemana-mana tanpa kita harus meninggalkan tempat yang kita berada. Perempuanlah yang melahirkan, perempuanlah yang terpilih menjadi kaum yang memiliki rahim, yang kemudian dia harus dibekali menjadi sosok yang cerdas, yang nantinya akan bisa menjawab pertanyaan anak-anak. Perempuanlah yang akan menentukan nasib generasi ini ke depannya seperti apa. Dan saya sangat meyakini kebenaran akan ungkapan yang mengatakan bahwa melahirkan seorang perempuan itu berarti melahirkan sebuah generasi. Sementara orang yang membaca akan berkembang menjadi pribadi yang kreatif, yang inovatif, yang ketika menghadapi permasalahan, dia tidak fokus pada permasalahannya, tetapi berjuang, bergerak untuk mencari solusi dalam mengatasi keterbatasannya. Tenggelam. Alam ini saya sangat berterima kasih dengan saya mendapatkan pelajaran tentang keikhlasan dan kesabaran tadi. Jangan pernah kita merasa menyerah dengan segala keterbatasan ekonomi. Lihat kawan-kawan di pelosok yang mulai ikut gemar membaca setelah kami mengadakan pelatihan secara gratis untuk mereka. Semua rasa lelah terpendam. Tidak lebih dari 200 judul buku. Dan pada perkembangannya, alhamdulillah saat ini kami sudah memiliki 21 cabang. Tiga buah rintisan yang memiliki 15.700 lebih judul buku dari kerabat pembaca perempuan seluruh Indonesia, sampai ada yang berasal dari Singapura dan Korea yang rutin mengirimkan buku kepada kami. Kita juga menggagas deklarasi Kabupaten Lombok Utara, deklarasi gemar membaca Kabupaten Lombok Utara di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Saat ini kami juga sudah memiliki 152 orang duta baca dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ibu bupati, ibu wakil bupati, sampai perempuan rumah tangga, pekerja, buruh migran, pedagang, dan lain-lain.